praktik prostitusi online dalam cyber community merupakan salah satu bentuk cybercrime. Sebagai cybercrime, prostitusi online merupakan imitasi terhadap kejahatan yang selama ini kita temukan di masyarakat. Hanya saja, kejahatan itu dilakukan menggunakan prosedur teknologi telematik. Tengok saja peristiwa pembunuhan terkait data cabi ataupun penangkapan oleh Polres Jakarta Selatan terhadap RA bersama sejumlah artis PSK. Fakta-fakta ini menurut kami hanya merupakan fenomena gunung es dari sejumlah peristiwa sosial yang lebih besar daripadanya. Praktik prostitusi online pada dasarnya mengingatkan kita akan berbagai bentuk aktivitas dan segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi atau sindikat prostitusi melalui media komunikasi online atau internet yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sebagai tanggapan, kami menyatakan bahwa dalil yang mengatakan pemerintah tidak boleh menghukum prostitusi online karena tidak ada instrumen hukum yang mengaturnya merupakan argumen dengan penalaran yang sesat. Faktanya, Indonesia punya sejumlah instrumen yang bisa dielaborasi dan bisa dipakai untuk menghukum praktik prostitusi online. Sehubungan dengan itu, keniscayaan bagi pemerintah untuk menghukum praktik prostitusi online tentu saja harus didasarkan pada instrumen-instrumen hukum, yaitu KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena itulah kami berpendirian tegas bahwa pemerintah sekali lagi harus tetap menghukum praktik prostitusi online. Hal ini merupakan bagian dari sebuah komitmen yang lebih besar dan tak terbantahkan bahwa pada dasarnya negara punya tanggung jawab etis untuk menegakkan kepastian dan keadilan dalam berIndonesia sebagai negara hukum. Menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat menghukum prostitusi online, sekali lagi kami nyatakan sebagai sebuah argumen berpenalaran sesat. Kenapa demikian? Kita punya instrumen hukum kok yang bisa menghukum adanya praktik prostitusi online. Pokok pikiran yang termuat dalam pasal 281 junto pasal 282 KUHP sebagaimana juga terkandung dalam dalam gagasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE memberi legitimasi bagi pemerintah untuk menghukum praktik prostitusi online. Pasal-pasal tersebut mengatur delik kejahatan penyebar luasan informasi yang melanggar kesusilaan dan merusak batas-batas kesopanan masyarakat di muka umum. Sementara pasal 296 dan pasal 506 KUHP secara tegas menjadi dasar bagi pemerintah untuk menghukum oknum yang oleh pekerjaan dan kebiasaannya, baik individu, termasuk PSK dan mucikari, maupun sindikat prostitusi, dengan sengaja mempermudah dan mengambil keuntungan dari perbuatan cabul dan kegiatan prostitusi. Dalam bahasa undang-undang pornografi, segala daya upaya dengan sengaja untuk mempermudah dan mengambil keuntungan dari perbuatan cabul dan kegiatan prostitusi berkaitan erat dengan pornografi dan jasa pornografi. Karena itu kita bisa ingat bahwa dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang pornografi terdapat petunjuk tentang penyediaan jasa layanan pornografi baik oleh orang perorangan maupun korporasi yang kami lebih suka sebut sebagai sindikat prostitusi melalui internet. Itu bisa dinyatakan di sana. Semua instrumen hukum yang telah kami kemukakan pada dasarnya saling menunjang dalam kesatuan dan keterpaduannya yang holistik sebagai suatu sistem kebijakan politik kriminal di bidang prostitusi online. Dalam konteks itu pula, instrumen hukum yang dapat dipakai pemerintah untuk memberantas praktik prostitusi online diarahkan untuk melindungi masyarakat. Jadi kita bisa melihat korelasi tak terbantahkan antara upaya pemberantasan praktik prostitusi online dengan usaha pemerintah untuk melindungi dan menanggulangi pelbagai praktik terselubung perdagangan perempuan dan anak. Karena itu kami merekomendasikan juga bahwa dalam konteks memberantas praktik prostitusi online harus dilihat juga sejumlah instrumen hukum terkait oleh pemerintah, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Sebagai bentuk pengrusakan tata nilai kesusilaan masyarakat, praktik prostitusi online sebagai bentuk aktivitas dan layanan jasa pornografi mengingatkan pemerintah dan masyarakat serta kita semua akan bahaya terkini eksplorasi dan eksploitasi hubungan nafsu kelamin melalui media online sebagai ruang publik. Sifat eksploratif dan eksploitatif itu pada dasarnya sangat mengerus dan membahayakan potensi generasi muda, terutama anak-anak. Karena itu, pada akhirnya kami menyatakan bahwa pemerintah sekali lagi merupakan satu-satunya lembaga atau instansi yang paling tinggi untuk melawan prostitusi online di negara ini.